anak cucu Eyang yang Eyang cintai, kembali berjumpa dengan Eyang di dalam video Eyang, yaitu biografi Wayang Purwo. Tokohnya sekarang adalah Mamang Murko. Di Jokolo, Mamang Murko. Wah, ini kalau di dalam bahasa Sunda beda lagi artinya ya. Mamang itu artinya om, pak le. Artinya Murka itu artinya marah. Mamang nuju Murka artinya opak le atau om sedang marah, gitu ya kalau di Sunda. Tapi ini Jawa, Mamang Murko, nama seorang tokoh wayang Purwo ya, Mamang Murko. Mamang Murko adalah seorang patih andalan. Patih yang benar-benar diandalkan oleh rajanya. Nah, rajanya itu namanya adalah Prabu Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca. Sedangkan kerajaannya adalah Himo Himantoko. Pada waktu itu Prabu Niwata Kawaca sudah pernah menyuruh atau memerintahkan Mamang Murko untuk naik ke Kayangan. Untuk apa dia ke Kayangan? Dia ke Kayangan menghadap Betara Indra untuk melamar Betari Suprabo. Betari Suprabo itu koordinatornya bidadari di Kayangan, untuk menjadi istri raja di Imo Imantoko itu. Raja di Imo Imantoko. Tapi oleh Betara Indra dikatakan okay, tapi kamu harus minta restu dulu kepada Begawan Ciptoning. Turun laporan. Laporan kepada rajanya. Wah, ternyata kita harus minta apa itu namanya restu kepada Begawan Ciptoning. Ya sudah, sekarang kamu cari yang namanya Begawan Ciptoning itu, dan kamu minta restu. Kalau perlu Begawan Ciptoning bawa ke sini untuk merestuin aku di dalam melamar Betari Suprabo. Ndiko berangkat. Mamang Murko berangkat. Padahal Begawan Ciptoning itu ininya apa itu namanya bertapanya itu di sebuah bukit. Di sebuah bukit. Bukitnya itu namanya Bukit Kailoso. Ya, bukitnya itu Kailoso bukitnya. Wah, di Bukit Kailoso itu ada guanya. Guanya namanya Gua Mintorogo. Makanya Begawan Ciptoning sering disebut juga sebagai Begawan Mintorogo, karena dia bertapa di dalam gua itu. Di dalam gua itu ada pertapaannya. Pertapaannya namanya Indra Kila. Jadi Begawan Ciptoning itu Arjuna. Begawan Ciptoning itu sedang bertapa. Arjuna ya sedang bertapa. Bertapanya di Bukit Kailoso. Di situ ada guanya. Guanya namanya adalah Mintorogo guanya. Di dalam gua itu ada pertapaannya namanya Indra Kila. Nah, Mamang Murko sampai di situ. Tuh cari enggak ada. Karena dia enggak ngelihat kalau di situ ada guanya itu, enggak ngelihat. Jadi, wah, enggak ada, dibuangin, wobrak-abrik. Dirusak akhirnya. Indra Kila dirusak sama Mamang Murko, hancur-hancurin, habis-habisan. Arjuna, Begawan Ciptoning ngelihat gitu, loh ini gimana ini, kok ada raksasa tahu-tahu ngerusak-ngerusak gitu. Akhirnya dia dikutuk sama Begawan Ciptoning jadi babi hutan. Gede babi hutannya, tapi babi hutan tapi segede gajah. Wah, lah gimana ini? Babi hutan loh segede gajah ya. Tapi dia tetap ngamuk gitu loh. Wah, hancuran. Apalagi setelah jadi babi hutan, tambah ganas lagi. Begawan Mintorogo atau Begawan Ciptoning
melepaskan panah, di panah itu si apa itu babi hutan panah langsung jatuh mati, langsung mati gitu. Begitu begawan Ciptoning datang untuk mengambil anak panahnya, kaget loh, kok ada tiga anak panahnya. Anak panahnya tiga berada di dalam lubang yang sama. Ini siapa? Ya, ini siapa? Kok ada tiga? Ternyata di situ ada dua orang raja yang sedang berburu. Yang satu namanya Prabu Kilotowarno, sedangkan yang satu lagi Prabu Kilotorupo. Nah, wah, si itu dua raja itu kok ini yang mana aku ini? Jangan diambil aku, yang mana aku? Waduh, lo gimana sih ini? Begawan Ciptoning nggak mau ngalah, Begawan Ciptoning nggak mau ngalah, karena sebetulnya Begawan Ciptoning mau mengembalikan babi itu, babi hutan, jadi orang lagi. Kasihan soalnya. Tapi enggak, dua orang raja itu, wakilnya terjadilah bondo yudo antara Arjuna, antara Begawan Ciptoning dengan dua raja itu. Wah, rame bondo yudo. Dua raja itu kalah. Setelah kalah terus dia badar, dia berubah wujudnya. Itu Prabu Kilotowarno itu jadi Betara Guru, jadi Sang Hyang Manikmaya, sedangkan Kilotorupa jadi Sang Hyang Narada. Dua dewa ternyata. Dua dewa itu mencoba Arjuna, mencoba Begawan Ciptoning. Dan ternyata memang Begawan Ciptoning seorang yang luar biasa. Oleh karena itu, Sang Hyang Manikmaya atau Betara Guru memberikan apa itu pusaka. Pusakanya itu berwujud panah. Nama panah itu adalah Pasopati. Ya, nama panah yang luar biasa. Pasopati namanya. Dan Betara Guru juga mengatakan, juga bersabda karena dewa, bahwa nanti Pandawa akan unggul di dalam perang Baratayuda. Sudah, sekarang aku mau makayangan. Pergilah, terbang dua dewa itu ke kayangan. Ternyata di kayangan lagi ada gonjang ganjing. Kenapa? Itu rajanya si Mamang Murka itu sudah nungguin lama gak datang-datang, dia langsung nyusul ke kayangan, ngobrak-abrik sana. Wah, ngobrak-abrik gak karu-karuan. Prabu Niwata Kawaca, gak ada dewa satupun yang menang sama Prabu Niwata Kawaca. Akhirnya apa? Betara Narada kembali ke apa itu Kailasa lagi, ketemu dengan Begawan Ciptoning, minta tolong. Begawan Ciptoning itu gimana? Di kayangan sedang diubrak-abrik sama Niwata Kawaca. Tolong, saya minta tolong. Begawan Ciptoning ke sana. Begawan Ciptoning ke sana langsung bertempur, berperang tanding dengan. Dan akhirnya Niwata Kawaca gugur, mati di situ, kalah sama Begawan Ciptoning. Ya, kalah. Terus Mamang Murka yang belum sempat dijadikan manusia lagi, seperti apa Mamang Murka ini? Mamang Murka seorang patih yang sangat diandalkan oleh Prabu Niwata Kawaca dari kerajaan Imantapa. Karena dia orang yang memburu nafsunya, sama sekali tidak bersabar. Dia memporak-porandakan
Oh, Indro Kilo, pertapaan Indro Kilo, akhirnya dia jadi celeng. Ya, ini Patih Mamang Murko. Bapak ibu dan saudara-saudara anak cucu yang cintai, jangan lupa subscribe, like, share, ya, kasih komentar di bawah itu. Oke, kita sampai jumpa di video yang akan datang. Kanti asa santi, joyo joyo wijayanti, rahayu engkang samyo pinanggio. Nuwun.